Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik, yaitu cara kita mengetahui Google Drive kita itu terhubung dengan aplikasi apa saja, gitu kan. Nah, hal ini kita ketahui supaya size ya atau kuota yang diberikan oleh Google itu tidak habis. Nah, walaupun kita itu mendapatkan ML Edu gitu kan, dengan katanya kuotanya unlimited ya, kalau udah kita pasang 1000 tera pun mati juga dia gitu. Nah, jadi kita supaya tahu aplikasi apa saja yang terhubung ya, nanti kalau misalnya aplikasi tersebut memakan space kan, nanti termakan space-nya tuh. Nah, kita mau lihat ya di mana letaknya. Oke, pertama teman-teman buka itu yang samping A itu ada titik 69, klik. Lalu scroll ke bawah, teman-teman lihat ada yang namanya Google Drive. Siap. Kita klik dan dia akan membawa kita ke Google Drive. Setelah di Google Drive ya, teman-teman lihat di bagian ini setelannya. Setelan ini yang gambar gigi ke kanan. Oke, klik. Lalu teman-teman klik setelan. Siap. Nah, setelah diklik setelan, teman-teman lihat kelola aplikasi. Nah, ini aplikasi yang dihubungkan ke Drive. Jadi aplikasi-aplikasi ini dihubungkan ke Drive. Teman-teman bisa menghapusnya ya dengan cara mengklik seperti ini. Lalu di sini ada opsi juga ya, opsi nggak terbuka karena klik tadi ya. Nah, di sini belum terbuka karena jaringannya kacau. Nah, jadi teman-teman bisa mematikannya, mana yang mau teman-teman matiin gitu biar nggak banyak ngabisin Google Drive ya. Nah, Google Spreadsheet, script Google dan lain sebagainya. Jadi itulah cara kita mengetahui aplikasi apa saja yang dihubungkan ke Google Drive. Nah, ini semuanya punya Google juga tapi dihubungkan ke Drive ya. Drive itu ibaratnya tempat penyimpanan ya. Nah, ini 0 bita dari 15 GB telah digunakan. Jadi aku belum sampai 1 MB yang menggunakan ini file ini 15 GB. Tapi kok ada filenya? Iya, ini kemarin filenya untuk login. Jadi untuk login ini login supaya bisa downloadnya. Jadi orang tuh suruh login gitu. Nah, aku ada masalah nih. Kenapa Google Drive ku terisi terus? Nah, itu ada aplikasi pihak ketiga ya. Harus dipastikan lagi. Kayak tadi, teman-teman lihat di bagian kelola aplikasinya ada aplikasi pihak ketiga yang bukan dari Google, yang mana melakukan seperti penyalahgunaan. Artinya dia itu bisa memakai Google Drive kita untuk menyimpan file. Nah, itu yang membuat Google Drive teman-teman berisi. Aku pernah mengalaminya dan aku bisa ini menganglingnya supaya dia tidak bisa pakai lagi gitu. Walaupun dia nggak punya login pun emailku, tapi dia bisa makainya. Itulah mantapnya fasilitas Google ini ya. Biasanya itu kalau nggak salah download software ya, itu kemarin yang membuat ini jadi Google Drive Serve. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.